الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون قال عم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية بنستفي من كل داء ونوره دليل لقلوبنا حين جهلنا وحيرتنا فيا ربنا متعنا بسر حروفه ونور به قلوبنا وسمعنا ومقلتنا بسم الله الرحمن الرحيم قال مكا ngandika Nabi Hud alaihi salam Rabbing surni kana lapad Rabbing surni bima kadzabun Rabbi he pangeran abdi Unsur Mugi nulungan Gusti ni ka abdi Bima kalawan perkara Kadzabun Kadzabu anu ngabarohongkeun itu kaum Ad ni ka abdi Qala ngadawuh Allah kana lapad amma qalilin amma qalilin
tina waktu anu saeutik pisan. Amma qalilin tina waktu anu saeutik pisan. La yusbihunna yakin bakal jadi itu kaum Nabi Hud. Yakin bakal jadi itu kaum Nabi Hud. Nadimina eta pirang-pirang anu nalangsa. Aos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala maka andika Nabi Hud alaihi salam kenalapan Rabbi surni bima kadzabun. Rabbi hei pangeran abdi unsur mugi nulungan gusti ni kabdi bima kalawan perkara kadzabu anu ngabohongkeun itu kauman ni kabdi. Qala madau Allah kenalapan amma qalili amma qalili tina waktu anu saeutik pisan la yusbihunna yakin bakal jadi itu kaum na dimina eta pirang-pirang anu nalangsa kami maraos sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala maka mandika Nabi Hud alaihi salam Rabbi surni bima kadzabu. Rabbi hai pangeran abdi usur mugi nulungan gusti ni ka abdi bima kalawan perkara kadzabu anu ngabohongkeun kaum ni ka abdi. Qala madau Allah Amma qalilin tina waktu aja dipisah. Minazamani nyatana tina waktu wa ma jeung ari lapad ma zaidatun eta panambah. La yusbihunna yakin bakal jadi itu kaum Nabi Hud. La yasirunna tegasna yakin jadi saestuna itu kaum Nabi Hud. Nadimina eta pirang-pirang anu nalangsa. Ala kufrihim kana kufurna itu kaum wa takdzibihim jeung ngabohongkeunana itu kaum. Terjemah surah Al-Mukminun ayat nomor 38 sareng ayat 40. Ayat 38 pok manehna Nabi Hud nyarita nun gusti pangeran abdi mugi gusti maparin pitulung ka abdi kumargi maranehna parantos
ngabohongkeun ka abdi. Ayat 40. Pidawuh Allah dina mangsa anu sakedeung deui oge, dina mangsa anu sakedeung deui oge, maranehna pasti bakal jadi jalma-jalma anu kaduhung. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat nomor 38 hingga ayat nomor 40. Ayat 38, pokmanena Nabi Hud nyarita, mun Gusti Pangeran Abdi, mugi Gusti maparin pitulung ka abdi, kumargi maranehna parantos ngabohongkeun ka abdi. Ayat 40, pidawuh Allah dina bangsa anu sakeudeung deui oge, maranehna pasti bakal jadi jalma anu kadaruhung. Hadirin santriwan santriwati, calon ulamaul amilin, calon imam al-muttaqin, calon muttaqin, pada ayat ke-39 ini masih berkesinambungan dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana para ulama ahli tafsir, mufassirin bidirayat warriwayat, menyebutkan bahwa pada ayat ini menerangkan tentang suatu kaum yang dinamakan kaum Ad. Walaupun di dalam riwayat yang lain ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kaum Samud. Siapa kaum Ad ini? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama zatil imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kalau berbicara tentang kaum Ad sampai masa sekarang, sampai tahun milenial, sampai era modern saat ini pun, peninggalan-peninggalan kaum Ad ini masih dapat kita saksikan. Terdapat peninggalan megah luar biasa. Kenapa bisa meninggalkan hal yang sedemikian luar biasa? Karena kaum Ad adalah kaum yang Allah berikan kelebihan. Ketika berbicara tentang fisik, fisik dari kaum Ad ini adalah fisik ideal. Awak jangkung badak, otot kekar, persis seperti santri-santri Miftahul Huda.
urat kawat tulang baja. Bulu bitis keris, bulu titik-titik pecut gitu. Kalau berbicara paras, kaum Ad ini adalah yang diberikan kelebihan Allah dengan wajah-wajah yang mempesona. Wajah-wajah yang rupawan. Si Bambang, si Aswatama, si Andri Batu Epredit Tilu, Bulu Kelek Guben, Godeg Sagede, Gagang Telepon, Kumis, Sagede Pager Kabupaten. Kalau kita membayangkan wajah rupawan, body yang aduhai, jangan jauh-jauh membayangkan, lihat saja yang ada di depan. Bukan hanya bentuk fisik yang Allah berikan kelebihan. Iramadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bahkan di antara peninggalan kaum Ad ini adalah bangunan-bangunan yang seolah-olah dirancang oleh arsitek yang begitu modernisasi. Kenapa demikian? Karena kaum Ad ini membuat rumah dari gunung-gunung batu dipahat menjadi bangunan yang megah. Gunung batu dijieun imah. Dipahat entah bagaimana cara. Bahkan di ayat ini dikatakan lam yukhlaq misluha fil bilad, tidak pernah diciptakan pada kaum-kaum sebelum daripada kaum Ad. Betapa jeniusnya, betapa hebatnya kaum Ad. Karena memang kaum Ad ini adalah kaum setelah dari peristiwa Nabi Nuh yang Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang yang melahap seluruh permukaan bumi. Lalu setelah surut banjir ini menenggelamkan seluruh umat-umat kafirin, yang tersisa adalah orang-orang yang beriman. Kemudian pertama mendarat kapal Nabi Nuh dan pertama dijadikan pemukiman adalah di tanah Ahqab, sebelah utara dari Hadramaut, terletak di antara perbatasan Oman dan Yaman, di mana tanah Ahqab ini adalah tanah yang subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi. Subur sekali. Dengan indahnya dikelilingi gunung-gunung batu dan tanah yang subur dapat ditanami oleh tanaman-tanaman untuk kehidupan. Betapa nikmat Allah yang berikan kepada mereka, sangatlah pantas untuk disyukuri dan dinikmati dengan keyakinan dan keimanan. Namun sebaliknya, Al-Qisah ketika masa mulai kembali peradaban manusia setelah banjir Nabi Nuh ini, beberapa dari pemikiran kita memang timbul pertanyaan, kapan anu naik kapal jeung Nabi Nuh teh nu ariman, kapan ari nu kapir nu kupur teh geus dilelepkeun kabeh ge ku banjir ku Nabi Nuh. Berarti nu salamete tinggal anu
Ariman. Nah aya deui kafir nepi ka ayeuna. Malahan kaum Ad we nu deukeut. Beberapa riwayat mengatakan bahwa inilah bisikan-bisikan setan yang membekas di hati kemudian berubah jadi perilaku. Seperti ketika itu ada orang-orang yang soleh, Nabi Nuh tiada, kemudian regenerasinya, penerusnya masih ada. Sahabat Nabi Nuh meneruskan ajaran beliau, kemudian meninggal diteruskan lagi dengan pengikut dan murid-muridnya. Tapi setelah beberapa tahun lamanya, bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Ketika ada orang soleh, ada orang yang baik, meninggal dunia, kemudian syaitan membisikkan, kenanglah perbuatan orang-orang yang soleh. Buatlah patung yang menyerupai orang soleh yang telah meninggal. Niat memuliakan orang soleh membuat patung. Lama-kelamaan dari turun-temurun kemudian dilupakan. Lalu berubah yang tadinya menghormati orang soleh jadi menyembah kepada patung tersebut. Kaum Ad pun demikian. Agama nenek moyang yang diwariskan turun-temurun adalah menyembah patung buatan mereka sendiri. Aya batu bule di jieun, di irungan, di bahaman, di leungeunan, di sukuan, tuluy disembah. Lalu Allah menurunkan kepada kaum Ad ini Rasul, utusan Allah daripada kaum Ad itu sendiri. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Kemudian diutuslah Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad, ya qaumi ubudullaha, hei, salah nyembah teh ulah kana batu. Sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Janganlah menyembah Tuhan selain daripada Allah. Awa ajibtum in ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Nabi Hud memberikan kepada mereka kabar tentang tata cara ubudiyah, kepada siapa harus beribadah, memberikan kabar gembira dan memberikan kepada mereka ancaman-ancaman barang siapa yang melanggar aturan Allah. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wazadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ketika diajak beribadah kepada Allah, lalu apa jawaban daripada kaum Ad? In hadza illa khalqul awalin. Weh Nabi Hud, anjeun mah budak kamari sore, orok beureum keneh. Manuk karek cerot. Tuluy mawa ajaran anyar. Yuh, in hadza illa khalqul awalin. Apa yang kami lakukan, Tuhan yang kami sembah, adalah warisan turun temurun dari nenek moyang kami. Inna fi dzalika la ayata wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Karena jawaban demikian, kebanyakan dari kaum Ad mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Setelah timbul penolakan, kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 39 ini kemudian kebingungan Nabi Hud. Aduh, yuk kalah ditolaki, yuk. Diajak bener teh kalah kabalinger.
dirangkul kalah memukul. Kepada siapa Nabi Hud kemudian bermunajat? Kepada Allah, Tuhan semesta alam. Rabbi ungsurni bima kadzabu. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Segala bentuk syariat, segala bentuk usaha, tawakal telah aku laksanakan. Hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan terhadap apa yang mereka bohongkan. Lalu Allah menjawab doa daripada Nabi Hud. Qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Tenang Nabi Hud. Yang dapat kita saksikan dari kaum-kaum sebelumnya, yang dapat kita buktikan dengan peninggalan-peninggalan kaum sebelumnya yang mendustakan terhadap ajaran Allah, maka waktu mereka ini hanya sebentar untuk meraksanakan, untuk merasakan apa yang dinamakan senyuman, karena setelahnya akan turun adab dan siksaan yang sangat menyakitkan. Cacak-cacak kieu atunya, boro-boro jalma nu kalupur nu ngabohongkeun kana agama Allah, geus dijamin di akhir mereka akan mendapatkan penyesalan. Kaduhung, nu ngaran kaduhung mah tara dimimiti. Sombong, ngalawa, nentang kana adab mana siksaan Allah. Kaduhung mah moal ti heula kajaba nu nungtun domba. Tuluy disuruduk, ditubruk, kaduhung aing ti heula. Coba mun tukangeun domba, pasti urang nu nyuruduk domba. Karena Allah jamin orang yang membohongkan ini pasti akan merasa menyesal, hanyakal. Jangankan orang-orang yang kufur, kita pun orang yang beriman pasti akan suatu saat merasa menyesal. Bahkan sahabat Nabi pun sekalian pernah ada yang menyesal di akhir hayatnya. Sahabat Nabi yang beriman dan sangat-sangat rajin beribadah. Ada satu sahabat Nabi yang bernama sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah sahabat yang berada di Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, lalu mencari tanah untuk dibangun tempat tinggal yang sekaligus untuk dibangun Masjid Nabawi. Seluruh penduduk Madinah ini berebutan. Dinu abdi ya Rasul, dinu abdi, dinu abdi, dinu abdi. Lalu kemudian singkat cerita Rasul memilih tanah milik dua orang anak yatim, adik kakak. Namanya Sahal dan Sahil bin Amr. Dibeli tanah tersebut lalu membangun masjid yang masjid tersebut jadi kamar Nabi tadi pesakna. Suatu ketika Nabi telah menetapkan pembangunan rumah dan masjidnya, seluruh penduduk Madinah ini berbondong-bondong membeli tanah di sekeliling Nabi. Berbondong-bondong berebutan berlomba-lomba membangun rumah supaya dekat dengan Nabi. Paheula-heula nyeun imah hayang deket jeung Kanjeng Nabi. Hanya ada satu sahabat justru sebaliknya, yakni membangun rumah jauh dari kediaman Nabi, otomatis jauh dari masjid. Sahabat Sa'ban radhiyallahu an, sampai-sampai sahabat dekatnya ada, teman dekatnya bertanya, "Yeuh atuh cenah. Lur, mun ceuk urang mah kitu. Lur, atuh pindah imah teh ulah jauh-jauh teuing.
Anjeun temun ka masjid pangheulana pangrajina berjamaah tara kalewat. Bahkan batur can aya di masjid geus eta mah geus diheula. Cicingna teh di dalam riwayat tersebut diceritakan beliau itu selalu menempatkan dirinya beritikaf dan sholat memilih di pojok masjid so paling depan. Mun teu di ditu di dieu tak di juru. Kenapa demikian? Karena dia itu ingin khusyuk dan tidak ingin mengganggu orang lain. Jadi mun di tengah mah liliwateun batur. Bisa aya nu ngalengkah urang keur salat, bisa aya nu leumpang urang keur salat ngahalangan batur. Jadi cicingna teh di juru di ditu. Pindah atuh ka panjauh. Anjeun teh mun rek ka masjid teh ti imah ka dieu teh 3 jam. Tidur ka mana nya leumpang 3 jam. Atawa atuh teu pindah oge meuli atuh himar. Meuli keledai atulah nu murah kuda leutik. Eueuh keledai kuda poni. Eueuh kuda poni aya deldom di alun-alun Ciamis. Karunya anjeun tiap waktu salat leumpang 3 jam eta suku meuni barareuh. Kumaha jawabna sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu? Alim abdi mah moal kana sanes deui tos nyaman. Nah. Matak mun gaduh pasangan teu kudu nu kasep nu geulis, yang penting nyaman. Lalu suatu ketika teman daripada sahabat Sa'ban radhiyallahu an ini sowan kepada Nabi dan menceritakan temannya. Abdi teh gaduh rarencangan tuh nu itu tuh nu sok aya wae pangpayuna, tiap ngaos, tiap berjamaah aya wae tara kaliwat. Mungkieu tebih ditaros ka Kanjeng Nabi panasaran. Ari kitu saleresna kumaha, wahai sahabat? Abdi mah ngayakinkeun Rasul pernah berkata bahwa setiap langkah menuju ke masjid akan ditulis sebagai pahala. Dan setiap langkah menuju ke masjid akan ditulis dan ditinggikan setiap langkah 1 derajat. Maka dengan jauhnya rumah saya dari masjid ya Rasul, saya meyakinkan dengan perkataan dan sabda dari Rasul bahwa saya akan mendapatkan pahala yang banyak dan saya akan mendapatkan pengampunan daripada dosa-dosa saya. Singkat cerita, suatu kala di waktu subuh, sahabat Sa'ban radhiyallahu an ini tidak nampak hadir. Absen. Alpa gitunya. Bubar sholat teh Kanjeng Rasul teh para sahabat, kamana cenah yeuh nu sok di juru ieu? Anu nalar we, eta rek ulangan di juru. Batur sare ieu nalar, batur dahar ieu nalar. Saha cenah eta sahabat Sa'ban radhiyallahu an? Kamana biasana berjamaah hadir wae? Gogoh deug sadayana teu aya nu terangan. Kamana cenah sahabat Sa'ban? Waduh teu aya nu terang. Cing kira-kira atuh teu aya nu terang mah. Bisi aya nu katitipan surat izin? Teu aya baginda Rasul. Wah, ieu mah jigana kudu dipilari ieu ka bumina. Tak kitu tah. Mun bapa muharik, bapa guru teu aya di kelas, eta teh lain ditanyakeun unggul. Eueuh teang ka kobongna. Cing kira-kira di dieu aya nu terang teu sahabat Sa'ban radhiyallahu an di mana bumina? Aya nu ngacung hiji tah. Hayu cenah anteur ayeuna urang ka bumina. 3 jam perjalanan Rasul nya muhun hayu urang pilar. Dugi ka bumina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalaresan tah. Anu muka panto teh bojona gitu. Eta sahabat sahaban kaluar bojona numayun ka Rasul. Assalamualaikum, ka mana cenah aya bapa teh? Si Aa na aya. Mungka tingali barintit. Langsung ka Baginda Rasul unjukkan ya Rasul. Abdi teh
pun lanceuk. Kaleresan kamari punten teu subuh. Kunaon kitu? Numawi wengi teh. Pun lanceuk teh ngantunkeun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kamari mah aya. Eta Kanjeng Rasul sabada sagala rupi kawajiban meureunnya kadu ngantunkeun dilaksanakeun. Nalika bade pamit nuju sanuk-sanuk papalaku. Ngan eta bojona sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu kaheula cenah Rasul sarta can mulih abdi gaduh kapanasaranan. Waktos pun lanceuk nuju sakaratul maut. Aya tilu carios anu ujug-ujug ku anjeunna dilontarkeun. Anu kahiji, aduh, hanyakal kurang jauh. Anu kadua, aduh, hanyakal lain nu alus. Anu katilu, aduh, hanyakal henteu kabeh. Eta hayo pun lanceuk teh. Abi teu ngartos eta teh cariosa naon ya Rasul. Ku Rasul dijelaskeun nu kahiji aduh hanya kal kurang jauh naon. Anjeunna tiap bade ka masjid nu padahal tur jarak ti bumi na ka masjid teh 3 jam perjalanan. Tah nuju sakarot teh ku Kanjeng ku malaikat anu atas perintah Allah, jalmi saleh mah ditinggalikeun pinarakaeun pisurgeuna teh. Numawi amal kahadean di alam dunia teh keur sakarat urang teh geus katingali tah urang pinarakeun di surga. Anu mapah ti bumi ka masjid 3 jam teh kurang jauh, apal kitu mah cenah ganjaran gede kieu merek beuki jauh imah ti masjid teh. Ngarah leumpangna beuki loba. Nu kadua hanyakal teu nu naon tadi? Teu nu alus. Naon eta teh kieu? Mun keur usum tiris. Sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu ieu teh sok ngangge acuk 2 lapis. Nu sae di lebet, anu luar jubah nu luar nu awon. Nu tilas. Sabab tiris jadi di 2 lapis. Hiji waktu eta aya nu pengemis, katirisan teu diacuk. Tuluy dianggekeun. Acuk nu luarna dianggekeun kana teu diacuk eta katirisan. Tah eta hanya lain nu alus. Mun apa gede kieu ganjaranna marek 2 nana jika nama dibikeun. Nu katilu hanya kal teu kabeh. Naon? Sami eta keur di perjalanan ka masjid teh nyandak roti meureun sakalian takjil buka puasa. Tuluy aya nu barang penta lapareun, tuluy dipotongkeun satengah hewang. Setengah jang anjeuna setengah ka pengemiskeun hanyakal teu kabeh dibikeun. Cacak-cacak seorang yang saleh, cacak-cacak orang yang rajin ibadah di akhir hayat masih merasa penyesalan, ngarasa keneh hanyakal. Komo urang? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Senantiasa bersemangat di dalam mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di akhir hayat. Iman Islam kita bisa Allah tanamkan dan kuatkan di dalam hati sampai akhir hayat menjemput kita dan mati di dalam keadaan husnul khotimah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Alamun, hadimun, layu malusi mautanazahan.
fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi hina jali ya Rabbi mati'ani bisiri hurufi wa nawir bihi qalbi min fana bima Subhanakallah.